الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم ودلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه أمين أمين يا رب العالمين. Terima kasih. Yang pertamanya kita yang dimuliakan Tuan Imam Masjid kita yang kita raikan pada malam ini tuan-tuan Muslimin dan Muslimat dimati Allah sekalian, dua orang ahli panel kita, iaitu panel yang pertama kita Al-Fadil Ustaz Ridwan bin Abu Bakar yang merupakan ahli lembaga pengarah Yayasan Islam Negeri Kedah, yang kita raikan juga pada malam ini Sahibul Fadilah Tuan Syekh Dr. Hazizan bin Mat Desa, KPP Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah, tuan-tuan pegawai masjid, jawatankuasa masjid, tuan-tuan guru, puan-puan guru, muslimin dan muslimat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini yang malam yang penuh dengan keberkatan tuan-tuan. Malam nisfu Syaban. Malam yang dijanjikan lebih daripada 7 kelebihan yang Nabi sebut, yang ulama sebut khusus pada malam ini tuan-tuan. Pada malam inilah diampun segala dosa. Pada malam inilah dimakbulkan segala doa. Pada malam inilah yang dikatakan keberkatan yang amat banyak Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Maka syukurlah tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada malam ini. Moga-moga amal ibadat yang kita buat pada malam ini tuan-tuan, Allah Ta'ala lihat sebagai satu usaha kita yang ikhlas daripada kita, yang mana akan menghasilkan pahala yang besar insya-Allah, dan Allah Ta'ala akan memandang kita dengan pandangan rahmatnya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita mula qiyamul lail kita pada malam ini dengan kita duduk dalam satu majlis yang cukup hebat, yang cukup baik, iaitu majlis ilmu. Kita mulakan malam ini, ibadah kita pada malam ini dengan kita duduk iktikaf dalam masjid. Tuan-tuan, kalau malam ni tak ada forum, pakai tak ada hak iktikaf dah tuan-tuan. Betul ya dah? Kan tuan-tuan memang iktikaf kerak kot ni? Cara muka tu soleh belakang. Kalau ikutlah, kita habis sembahyang Isyak pakai cungit balik aku tu ya. Pasal apa? Dia tak sopalah kita tunggu nak yang dikatakan malam Lailatul Qadar. Tapi kerana kita mengadakan yang dikatakan forum pada malam ini, kita alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita. Tuan-tuan, puan-puan yang mati Allah sekalian, malam ini dalam forum kita yang mana diberi tajuk Masjid Rahmah, prinsip dan pelaksanaannya. Satu tajuk yang besar tuan-tuan. Satu tajuk yang kita harapkan insya-Allah daripada kedua orang ahli panel kita untuk menghuraikan tajuk-tajuk ni bagi jelas, bagi senang kita faham. Saya tak tahu nak kata tuan-tuan, bila tengok tajuk sajalah saya mula-mula nak yang dikatakan depa telefon mai. Tajuk Masjid Rahmah. Heran juga Ustaz tuan. Masjid Rahmah ni nak cerita pasal apa ni? Tuan-tuan pergi tekan dalam Google Masjid Rahmah, dia naik nama masjid belah KL, belah Melaka, belah tu. Tak tahu nak cerita apa Masjid Rahmah ni. Tetapi di sebalik satu tajuk yang besar ini, ada benda yang kita nak bawa bagi tuan-tuan faham. Ada benda yang kita nak ketengahkan kepada tuan-tuan untuk kita sama-sama.
Sebagaimana dalam ayat Allah yang menceritakan berkenaan dengan sifat-sifat orang yang mengimarahkan masjid, insya-Allah saya rasakan kebanyakan daripada kita pada malam ni dah ada sifat-sifat yang orang-orang yang mengimarahkan masjid. Cuma macam mana kita nak wujudkan masjid kita pada malam ini sebagai masjid rahmah, dan juga pendengar kita yang melihat kita secara live, secara langsung ataupun tidak langsung, tuan-tuan, yang live ataupun yang ada di hadapan kita, kita nak satu gagasan yang kita buat kepada masjid-masjid kita. Bagaimana kita nak jadikan masjid kita ini sebagai masjid rahmah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, kita hadirkan pada malam ini dua orang ahli panel yang cukup hebat, Masya Allah. Di sebelah kanan saya, Ustaz Ridwan bin Abu Bakar, dan sebelah saya ni yang tak asing lagi, tuan-tuan, Salul Fadilah Tuan Syekh Dr. Hazizan. Kalau tuan-tuan tengok, kami diorang malam ni pakai baju Melayu. Ni bukan rancang, tuan-tuan. Bukan rancang untuk nak main forum ni dah. Dan tak ada niat lain pun. Tak melencong tang lain pun. Tapi kerana kita malam ni nisfu Syaban, kita apa nama bacaan Yasin dulu 3 kali tadi ni di Masjid Zahir. Kemudian barulah ke sini. Minta maaf banyak tuan-tuan, ibu ayah, mati Allah sekalian, atas keterlewatan sikit. Jadi selesai di sana dulu, baru kita main di sini. Tuan-tuan, puan-puan, mati Allah sekalian, Masjid Rahmah. Bagaimana kita nak faham Masjid Rahmah? Adakah dengan kita masuk dalam masjid, berasa tenang, berasa seronok, berasa masuk-masuk sejuk, kena aircon? Tambah kalau hari Jumaat, tuan-tuan. Hari Jumaat ni boleh kita kata mak-mak muslimat ni. Ni perangai kita ni orang lelaki ni, ayah-ayah abang-abang kita ni hak mai masuk Jumaat ni, dia masuk-masuk pintu dia tak pi tala soh pertama lagi kebanyakannya. Dia pi tala tang mana? Kipas dengan aircon. Tuan-tuan bisa buat lagu tu tak? Hai, dah buat soleh boleh. Kita kadang-kadang kita buat lagu tu. Tambah tengah panas lik-lik ni kan main naik motor pula, Allah, dia masuk-masuk dia pergi cari kipas tang mana. Tambah kalau masjid, sengah-sengah masjid lah ni, masjid besar sungguh, kipas tu usah. Kira kalau kita pasang hak perhabis ni, jenuh selak kain tu sampai tara tu punya selesa. Adakah itu yang dikatakan Masjid Rahmah? Ataupun ada orang yang nak ambil kesempatan atas masjid kita dan dapat kesenangan dikira Masjid Rahmah. Contohnya, masuk-masuk masjid, kawak. Lah pun kawak dia banyak sungguh lah lah ni. Katakanlah kawak masuk, tengok-tengok-tengok, ada satu tong, satu apa nama tabung masjid kita. Korek-korek-korek, angkat-angkat boleh nuk 100. Ambil mula-mula bismillah 100 dah. Adakah itu rahmat bagi dia? Ataupun satu-satu masjid itu tidak dikira rahmat apabila kita masuk, tak tahu, ish, masjid ni meriah sungguh ni. Kuliah penuh, pengajian penuh, sembahyang pun penuh sampai keluar. Tapi aku main lewat berasa susah. Ish, ni masjid ni bukan masjid rahmat ni. Adakah lagu tu? Ataupun satu masjid itu tidak dikira sebagai masjid dalam rahmat apabila kita masuk bilik ayak, tuan-tuan. Ini minta maaf cakap memang. Ni rata-rata masjid kita kadang-kadang duk jadi lagu ni. Minta maaf, tuan-tuan. Kita masuk-masuk nak qada hajat. Nah, masuk-masuk nak qada hajat. Allahu akbar, tak boleh tahan dah, duk ujung dah, tuan-tuan. Elok-elok duduk, elok nak tutup, tengok-tengok selak hilang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tangan sebelah pegang tang ni, hat bawah tala tang lain. Allahu akbar. Qada hajat dalam keadaan lagu tu. Adakah itu yang dikatakan masjid yang tidak ada rahmat? Hari ini kita nak kupaskan berkenaan dengan Masjid Rahmat kita, dan insya-Allah kita menjuruh kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Sahibul Fadilah Ustaz Ridwan bin Abu Bakar. Kita nak minta ahli panel kita yang pertama ini untuk huraikan soalan yang pertama bagi panel kita yang pertama ini. Apakah yang dimaksudkan dengan Masjid Rahmah dalam perbincangan kita pada malam ini? Fadil Ustaz, dalam lebih kurang dalam 20 minit, 25 minit boleh guna. Jangan duk lajak sangat pasal hak cara depan hak duk ada ni, semua jenis muka nak qiyam mulai ni. Nah, jenis ni depa ni kalau boleh nak boleh ilmu malam ni pun nak juga, tapi nak cungit awal pun bukan, tuan syekh, nak kena lena juga barang seminit dua sekali nak qiyam mulai tu. Silakan yang bahagia, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
المحمود جل جلاله والمثنى عليه محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، moderator Tuan Syekh Azizan, Tuan Imam dan seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam bahagian yang kedua bulan Syaban dan kita akan insya-Allah diberikan usia untuk bertemu dengan Ramadan al-Mubarak, bulan yang disebut oleh Al-Quranul Karim sebagai bulan Al-Quran, bulan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Dan malam ini kita akan berbicara tentang Masjid Rahmah. Masjid adalah athhar biqa, tempat yang paling suci di atas muka bumi ini adalah masjid. Dan Allah Azza wa Jalla menyebut perkataan masjid dalam Al-Quranul Karim sebanyak 18 kali. Dan dalam kebanyakan setiap kali Allah menyebut tentang masjid, Allah akan menyebut masjid itu miliknya. Wa annal masajida lillah innama ya'muru masajidallah. Ayat-ayat yang seumpama itu, apabila Allah menyebut tentang masjid, maka Allah menyebut masjid itu miliknya, milik Allah. Allah Ta'ala sebut tentang Baitul Atiq, Allah Ta'ala sebut tentang Ka'bah Al-Musharrafah, rumah yang tua itu juga Allah Ta'ala kaitkan sebagai milik Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, baitum min buyutillah, rumah daripada rumah-rumah Allah. Di antara orang yang baik ni adalah orang yang duduk di rumah daripada rumah-rumah Allah. Yatadarasun, mereka bertadarus padanya. Itu dan hadis yang panjang. Maknanya saya nak sebut yang pertama, masjid ni tempat yang paling suci di atas muka bumi ni. Sampai disebut dalam Al-Quranul Karim, tidak ada tempat-tempat lain, walaupun asalnya semua tempat ni adalah milik Allah, memang hak Allah, tapi Allah Azza wa Jalla tidak menyebut itu sebagai rumahnya atau itu sebagai miliknya, melainkan apabila berkaitan dengan masjid, Allah Ta'ala kata, wa annal masajida lillah,